wassalamu ala asrofil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua, sehingga pada sore ini kita sedaya saged ngaos sareng-sareng dalam acara bulan surat dan santunan yatim di rumah Bapak Kamiran sebagai mewakili beberapa donatur di Pasuruan ini. Demikian selawat serta salam kita curahkan pada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Bapak Kamiran ingkang kula mulyakaken, Ibu Haja Kamto, Ibu Kamiran ingkang kula mulyakaken, adik-adik sekalian yang saya yang sangat kami sayangi, kita semua harus terus bersyukur ya. Terus bersyukur, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasadid. Kenapa kok bersyukur? Karena adik-adik di sini termasuk untung ya. Dan anak yatim dan anak telantar ini di sini dimuliakan karena ada umarok, termasuk donatur dan pengurus, yaitu Ibu Haja Kamto dan keluarganya, Bapak Kamiran dan anak cucunya semuanya mau mengumpulkan dana dengan utak-utaknya, mengumpulkan dana dari dirinya sendiri, para donatur, dan juga saudara-saudaranya, anak cucunya, dikumpulkan terus hingga jadi acara pengajian dan santunan setiap Kamis. Masih lebih lagi, bulan ini lebih 2 juta dipakai untuk ngaji di donatur-donatur. Jadi istilahnya, kalau tidak bersyukur, adik-adik nanti akan rugi ya, rezekinya akan dikurangi oleh sama Allah. Maka terus bersyukur. Bagaimana caranya bersyukur? Yaitu ibadahnya yang rajin, ngajinya rajin ya, dari mengucapkan alhamdulillah. Kemudian saya menjelaskan sedikit saja, menyampaikan sedikit. Bulan Suro ini sekarang tambah ramai karena memang ulama-ulama berlomba-lomba. Salah satunya di Kiai Mu'alim tambah sukses, di saya tambah sukses, di musola yang pengurusnya Bapak Kamiran dan Pak Yoyo itu tambah sukses. Semuanya mengadakan acara yatim harus terus digalakkan. Berlomba-lomba bukan berarti saingan, bukan. Berlomba-lomba di sini di dalam Quran Gusti Allah Dawuh fastabiqul khairon, berlomba-lombalah untuk kebaikan. Jadi penafsiran berlomba-lomba di sini jangan sampai suudon ya kan, berlomba-lomba itu kebaikan di surga, itu kebaikan. So dapat titik-titik pen jadi setiap Kamis, lebihnya untuk acara ke donatur-donatur, tetap untuk acara yatim, tetap mengaji, tidak untuk korupsi. Dan ada lagi sejarah singkat, peristiwa Nabi Musa apa bebas dari kejaran Fir'aun berserta umatnya, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Yakub, bencana-bencana yang mereka alami, ada yang sakit parah terus sembuh, ada yang tobatnya diterima, ada yang selamat dari banjir. Peristiwa itu jadi pelajaran kita semua untuk berhati-hati di bulan Suro, banyak sodako dan banyak beramal soleh. Agar kita semua dan keluarga kita, anak cucu donatur, terus barokah selamat dunia akhirat. Amin. Demikian fadilah singkatnya acara yatim ini. Pertama, para donatur dimuliakan oleh majelis dan anak-anak yatim dengan cara pengajian ini. Insya Allah dimuliakan Gusti Allah dan sukses dunia akhirat. Amin. Yang kedua, fadilahnya anak-anak yatim dan anak terlantar dan janda yang diundang yaitu Ibu Sugeng mewakili lainnya, itu dimuliakan oleh donatur. Jadi saling memuliakan ya kan, dinafkahi setiap Kamis dan lebihnya dinafkahi lagi. Itu fadilah yang kedua. Kemudian fadilah yang ketiga, barokah silaturahmi anak yatim dan teman-temannya bisa silaturahmi ke donatur dari Pasuruan ya kan, nanti lama-lama ke rumahnya Mbak Lia, Ibu apa Juni, Bu Mirma. Masalah dana saya tidak pernah mikir akhirnya uang banjir terus, karena saya memberi contoh meniru kiai-kiai dan Rasulullah, kita tidak perlu ragu masalah dana. Saya ada sedikit saya kasih, saya punya banyak saya kasih, akhirnya donatur kan otomatis termotivasi memberi rutin. Jadi uang saya sedikit ini, uang saya sedikit dibantu donatur banyak, akhirnya jadi banyak, lebih-lebih terus. Bulan ini lebih 2 juta lah.
Kadang pernah lebih 1 juta, 3 juta untuk anak-anak ke Malang, ke Surabaya, ke donatur. Nah, itu yang membuat donatur semakin nyaman dan mantap dengan doa dan pengajian. Setelah silaturahmi, ada fadilah yang keempat, yaitu barokah mengaji. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Menuntut ilmu punya wajib sesuai kemampuan kita. Rebu, ngaji, kemis, ngaji, terus ada yang ngaji di TPQ. Setiap mengaji hari Rebu, kemis, atau di TPQ dan acara ini, kita terus mendoakan semua donatur. Itu fadilahnya. Mengaji wajib juga mendoakan. Dengan mengaji semuanya, baik anak yatim dan donatur, insya Allah akan derajat dan sukses dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin. Fadilah yang terakhir mau saya tutup, ada 5 doa mustajab, yaitu di dalam acara santunan ini. 1, doa anak yatim pasti mustajab. 2, doa anak terlantar. Jadi saya tidak perlu menyebutkan siapa yang terlantar, pokoknya ayahnya mungkin tidak membelanjain, tidak memberi belanja, tidak mau menceraikan, tapi mengaku menjadi ayahnya. Ada yang ditinggal, tapi ayahnya ada yang hidup, ada yang mati, yatim dan anak terlantar. Itu doa mustajab. Yang ketiga, doa janda yang layak dibantu di sini di Wakil Ibu Sugeng, itu juga mustajab. Kemudian ada doa orang soleh. Siapa doa orang soleh? Yaitu doanya Bapak Kamiran, Ibu Kamiran, Ibu Haja Sukamto, dan semua donatur. Kenapa kok saya ngomong orang soleh? Katanya nggak boleh ngomong ini soleh, itu soleh. Ya kalau dirinya sendiri nggak boleh. Nggak kan? Kalau orang lain kita tunjuk boleh. Oh, donatur ini soleh. Boleh, karena bukan menunjuk diri sendiri. Kalau saya menunjuk saya sendiri sendiri, dosa saya, sombong. Para donatur itu kan bukan saya sendiri, yaitu para donatur, Bapak Kamiran dan lain-lain, itu orang yang soleh, mau memberi anak yatim. Maka doanya sangat mustajab. Dan terakhir doa ulama, 5 doa mustajab ini kita gabung di sini, mendoakan Bapak Kamiran, Ibu Haja Sukamto, Bu Kamiran dan anak cucunya, dan semua donatur tanpa terkecuali. Kita doakan mudah-mudahan diberi sehat walafiat, panjang umur, selamat dunia akhirat, anak cucu yang sangat soleh-soleha, dunia akhirat, dan semua kekhilafan dosa-dosanya disucikan oleh Gusti Allah hingga suci bersih kelak langsung masuk surga. Amin. Dan semuanya rezekinya tambah banyak agar semakin sejahtera, semakin barokah, pendidikan anak cucunya donatur semakin tinggi, terus rezekinya banyak, bisa banyak beramal. Amin Allahumma. Amin. Kami kira cukup acara pengajian dan santunan bulan suro ini. Kula nyuwun pangapunten ingkang agung dumateng Bapak Kamiran, Ibu Kamiran, Ibu Haja Sukamto. Nyuwun pangapunten nggih Bu Ibu. Saya semampu saya mengatur dan mengelola Yatroni Panjang Joyo, tapi alhamdulillah bisa sukses setiap kemis dan undangan di luar-luar untuk anak yatim. Kami kira cukup. Mudah-mudahan amal soleh kita dan pengajian ini diterima dengan Gusti Allah. Diganti Allah langsung masuk surga dan 70 kali lipat rezeki. Amin Allahumma. Amin. Sampai jumpa untuk lain kali insya Allah, selain kemis pasti. Di kemis pasti undangan, selain kemis insya Allah di rumah Bu Haja Sukamto karena uangnya masih lebih banyak. Amin. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ala toha rasul.